Baiklah, selamat datang di Heki Family. Kali ini kita akan belajar sulap kartu, ya. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan like video ini. Syukur-syukur kalau kalian mau men-share ke teman-teman kalian. Oke, ya. Sebelum saya mulai, saya ingin bercerita sedikit tentang keunikan kartu. Kartu ini tanpa joker, ya, itu jumlahnya ada 54. Ada 54. 54 itu kalau itu adalah tahun kabisat, maka itu adalah jumlah minggu dalam satu tahun. Kalau angka-angka ini ditambahkan semua, misalnya 8 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya, itu ada 364. Artinya kalau itu memang tahun kabisat, maka dalam satu tahun itu ada 364 hari. Dan tadi ketika dibagi 7 ada 52. Jadi ini mewakili kehidupan itu sendiri. Misalnya raja-raja ini kalau kita tambahkan itu ada 12. 12 itu sendiri adalah jumlah bulan dalam satu tahun. Keren kan, ya? Ini juga ada 4 macam kartu ini. Ada kota, ada hati, ada keriting, dan seterusnya. Itu juga mewakili musim. Ada 4 musim. Musim dingin, musim gugur, musim apa lagi? Musim semi dan musim kawin. Musim hujan. Warna juga ini ada hitam dan ada yang merah, ya, katakanlah ada kebaikan, ada keburukan seperti itu, atau ada siang dan ada malam. Jadi itulah istimewanya kartu, keunikan dari kartu ini. Oke, ya, kita mulai. Sekarang saya akan praktek, kalian cari rahasianya. Seperti biasa, kita akan praktek 2 kali. Oke, kita kocok seperti ini. Sekali lagi, dalam satu pak ini ada 52 kartu. Saya bagi 2, itu ada 26. Oke, kita lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Oke, ya. 26. Ini sudah terbagi menjadi 2. Habis itu kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah. Kita mulai. Lihat, ini 4. Setelah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ya. Sekarang, kartu ini kartu apa? Saya menebak bahwa ini adalah kartunya kakriting. Kita lihat. Oh, salah. Wah, parah ini. Sudah lama nggak pakai main sulap begini. Wah, gawat. Hilang ilmu bapak. Baiklah, kartunya saya kocok, ya, sama kocok rata seperti ini. Oke, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa dalam satu kartu ini ada 52 kartu. Karena itu dihitung tanpa joker ini. 52 kartu ini dibagi 2 itu ada 26. Oke, ya, saya bagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, ini cara mainnya. 26 taruh di bawah begini. Sekarang lihat ini. Ini 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 atau 2 juga bisa. Ini mau 12 atau 10. 10 aja ya. Oke. Sekarang kita hitung 10 tambah 3 tambah 5 ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kartu ini adalah kartu as kota. Kita lihat. Ya kan? Bagaimana? Sebaiknya kalian pause atau kalian replay berulang kali untuk mencari rahasianya sebelum saya kasih tahu rahasianya. Karena mendapatkan rahasia sendiri itu jauh lebih memuaskan daripada kita tahu rahasianya atau kuncinya gitu saja. Oke, kita mulai lagi. Yang kedua. Oke, silakan cari rahasianya sendiri. Sudah dikocok rata seperti ini, dibagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, kita taruh di bawahnya. Coba lihat, Pak, ini bawahnya apa itu, Pak? 10, apa ya? Oke, 10. Wah, ini 10 lagi. Wah, 10 lagi. Atau ini bisa juga dibilang 12, 13, kita ambil 3-nya. Misalnya ini 12, 2 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa juga. Tapi ini biar nggak lama ngitungnya, ini anggap aja 10 semua. Berarti ini 30. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ini adalah kakota. Kita lihat. Nah, kan? Ini sangat magic. Kenapa? Ya seperti itu, kartu ini bisa ada di mana saja, tetapi kartu yang keluar selalu di urutan yang itu, di urutan yang saya kunci tadi. Bagaimana? Mau mencari rahasianya sendiri atau saya buka rahasianya? Ini mau diulangi berapapun, di depan banyak orang sekalipun, mereka akan kesulitan untuk mencari rahasianya. Karena ini tidak memakai teknik tangan atau apa. Jadi kita bisa menyuruh orang lain untuk mengocok, untuk membaginya. Kita hanya perlu melihat saja, itu saja. Tidak ada kecepatan tangan atau apa di dalam sulap yang ini. Oke ya. Rahasianya oke, ya sudah. Sekarang rahasianya. Ketika kita membagi kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor 7 ini, kita ingat baik-baik. Ini adalah as kritik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke ya, 26. Taruh-taruh di bawah. Habis itu kita mulai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.
6 tambah 2 tambah 3 ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah apa tadi? As ya? As apa? Keriting. As keriting, kita lihat. Nah, seperti itu, sesimpel itu. Baiklah, kalau kalian suka silakan like dan subscribe. Sampai jumpa.